Kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 35 ya, kita masuk pada resolusi atau akhir dari cerita dalam membuat draft. Nah, di sini petunjuknya, apa itu resolusi? Resolusi itu mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana permasalahan-permasalahan terjadi itu diselesaikan. Dan scene-nya ini atau adegan-adegan pada akhir dan dan menyebutkan perasaan-perasaan dari para tokoh-tokoh yang ada. Ya. Contohnya ini, ya, kita lanjutkan. Kemudian si janda tua itu mengangkat tangannya dan berdoa, "Tuhanku, tolong maafkan saya karena saya tidak bisa atau tidak mampu mengedukasi atau mengajar anak ini. Saya ingin jika kamu menghukum anak yang tidak patuh ini." Disobedient itu tidak patuh ya. Tanpa terduga, langit tiba-tiba menjadi hitam. Petir besar menyambar. Si anak gadis itu secara perlahan berubah menjadi batu. Anehnya dari mata batu itu, dari mata patung batu itu, air mata terus mengalir dan masyarakat mulai menyebut patung itu dengan batu menangis. Ya. Nah, ini petunjuknya setelah kamu selesai. Nah, setelah kamu selesai draft kamu itu, kamu perlu membaca ulang draft tersebut. Perbaiki atau buat perubahan-perubahan. Tentu perubahan-perubahan yang diperlukan ya. Bagaimana agar kamu bisa melakukan pedoman dalam membuat perubahan-perubahan atau revisi tersebut? Nah, ini tanyalah diri kamu sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, apakah ide-ide yang disampaikan sudah paling masuk akal? Nah, kemudian, apakah draft saya itu sudah memiliki orientation, yaitu perkenalan terhadap karakter dan setting, setting waktu, tempat, dan yang lainnya? Apakah sudah ada complication-nya atau masalah yang muncul? Dan apakah sudah ada resolusinya atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi? Nomor tiga, yang perlu kamu tanyakan adalah apakah masing-masing paragraf itu sudah saling terhubung? Artinya ceritanya itu tidak ada yang terputus. Ya. Nah, jika jawaban kamu itu tidak terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tiga pertanyaan di atas, kamu perlu segera merevisinya, ya, memperbaikinya. Bagaimana cara merevisinya? Nah, ini kamu bisa saling tukar draft kamu itu dengan teman-teman dan memperoleh umpan balik, ya, umpan balik atau berupa saran, kritikan dan segala macamnya dari teman-teman kamu dan guru kamu tentunya. Kemudian buatlah draft kedua berdasarkan saran-saran yang diberikan atau kritikan-kritikan yang diberikan tadi. Nah, lakukan lagi pemeriksaan dengan rekan sebangku atau dengan teman sekelas, kemudian revisi lagi dan buatlah draft ketiga. Nah, jadi kalian memiliki tiga buah draft itu ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.